Kadang-kadang doa tu dibaca cukup bagus, tapi masalahnya ialah kita tidak berdoa. Kita hanya mendengar suara atau melafazkan suara. Yang ada pen, cuba tulis sikit doa ini. Yang ada pen lah, yang tak ada pen tak boleh nak tulis lah kan. Jadi anak, kita berdoa. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha wa anta khairu man zakkaha. Cuba tuan-tuan tulis. Allahumma atina nufusana taqwaha wa zakkiha wa anta khairu man zakkaha. Baru tadi doa tu dibaca ya. Tuan-tuan boleh faham tak boleh faham? Allahumma atina nufusana taqwaha wa zakkiha wa anta khairu man zakkaha. Ini antara masalah yang kita perlu sama-sama baiki. Ya. Jadi 176 yo ke tak yo tu 176. Di masa muka surat terakhir, surah Al-A'raf. Macam jenis Quran, warna-warni, merah, kuning, hijau, Masya Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أبو بن يعيد تندى رس دو قصان ديما آيان. واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالودو والآصال ودون الجهر من القول بالودو والآصال ولا تكن من الغافلين. Satu ayat ni bagi ni kita. Moga-moga kita boleh ingat ni. Ada berapa perkara kat situ tuan-tuan dalam kita berdoa. Satu, wadhkur rabbaka, itu satu. Yang kedua, fi nafsika. Yang ketiga, tadarru'an. Yang keempat, wakhifatan. Yang kelima, wadunal jahri minal qawli. Yang keenam, bil wudu'i wal asal. Yang ketujuh, wala takum minal ghafidin. Jadi tujuh akhlak, apa, sifat, etika berdoa. Mari kita tengok satu-satu. Yang pertama tuan-tuan, wadhkur rabbaka, dan ingatlah Tuhanmu. Jadi kalau orang yang imam doa Allahumma 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 Allahumma, dia kat belakang tu, sini tak ada berlaku pun, dia ambil tapak tangan dia ni, dia terbalik macam tu. Tapi dia punya belakang ni, belakang ni dia letak kat kepala lutut. Cuba tuan lakon dengan sikit. Ada nampak orang buat? Sini tak ada kot. Ada juga. Jadi kalau macam tu dia duduk, lepas tu dia melengu agak-agak. Ada tak? Wadhkur rabbaka. Apa yang imam sebut tu dia tak ikuti kalimah-kalimahnya.
Yang dia tahu hanya letak tangan letak kepala lutut tadi. Nanti bila imam kata wasallam ni dia sepun. Ya, maka orang ini tidak ingat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Bila orang yang kununnya menadah tangan dan seperti berdoa tetapi tidak ingat kepada Allah Ta'ala, maka dia tidak berdoa. Ya, sebab sifat berdoa yang pertama ialah dia kena online dulu dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Online. Macam nak cakap telefon kan, kalau tak dapat number tu kan tak boleh nak cakap. Jadi dia kena online dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu doa. Jadi insyaAllah sekibati bulan Ramadan ni kita doa banyak-banyak, sebab siang hari kita dapat kelebihan apa? Antara doa yang tidak ditolak ialah doa orang yang berpuasa sehingga dia berbuka. Ada tak antara senarai doa yang Allah tak tolak ialah doa orang yang berpuasa sehingga dia berbuka. Jadi siang hari kita banyakkan berdoa. Tapi ingat sifatnya itu wadkur rabbaka, sebab doa ni adalah antara bentuk zikir. Zikir maksudnya ialah ingat. Ya, ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan tuturan lidah sahaja semata-mata. Ya. Allahumma bihaqqi yasin wal qur'anil hakim wa bimaniftartahu bir risalati wan nubuwati wal wilayati wal hidayati ila siratal mustaqim wa bima ja'a min kajibril tanzilal azizir rahim wa bi khawasil hurufi wal asma'it tammati wa bima azharta bi fil wujudi bi kulli mawjudin min al ayat al bayyinah wa bi lutfikal masun bi sirri qaulika inna ma yantina ta'ala ta'ala. Risalnya tak ingat. Dah dapat satu-satu. Jadi waktu kita berdoa kena link dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua tuan-tuan, disebutkan itu fi nafsika. Fi nafsika. Apa makna fi nafsika tuan-tuan? Jadi kalau doa itu doa itu hanyalah recitation. Hanyalah baca. Macam tadi ya, Allahumma bihaqqi yasin wal qur'ani hakim. Yang baca itu seorang ni, bukan semua kan. Yang lain itu macam tu ya. Kan? Jadi kita tangkap orang yang baca. Dan kalau tetap kumpul yasin kan, kan seorang tukar baca tu. Jadi yang amin ni tak adalah kita tanya. Kita tangkap yang membaca ni, tuan terjemahkan sikit doa tu. Allahumma bihaqqi yasin wal qur'anil hakim wa bi banikhtartahu bir risalati wan nubuwati wal wilayati wal hidayati ila siratika al mustaqim. Terjemahkan tuan. Kalau dia mampu terjemah, maksudnya mungkin dia berdoa daripada dalam hati dia. Tapi kalau dia tak mampu memahami apa yang dia baca, ada tak datang daripada dalam diri doa ini? Never. Tak akan. Ini problem orang Melayu berdoa. Tuan-tuan kan kaya-kaya banyak duit. Setahun 7 kali melancong luar negara kan. Ada yang melancong pergi China, pergi Guangzhou. Orang sana doa bahasa Arab ke bahasa Cina? Orang sana, ustaz tak pernah pergi, kita orang berapa kedalaman, tak ada duit nak melancong. Orang sana tu doa bahasa Arab ke bahasa Cina tu? Bahasa Cina. Pergi Pakistan je, landing, mana yang kurang duit sikit, pergilah melancong Pakistan tu nak main salji, Kashmir. Kan? Pergi solat ke masjid-masjid ya. Doa ni baca dalam apa? Bahasa Arab ke bahasa Urdu? Urdu. Tak? Datang Malaysia, doa ni baca bahasa apa?
Bahasa Arab itu Paul, Allahumma ja'al thawaba ma qara'nahu min al-Qur'an al-Azim wa ma halnahu wa ma halalnahu min la ilaha illallah wa ma astaghfarnahu wa ma qulnahu min ya Allah. Yang peliknya tu bila baca doa kalau ustaz duduk belakang tu lah kan, macam mana dia punya sebut wa ma qulnahu min ya Allah. Ya Allah, jadikanlah ganjaran pahala daripada tahlil yang kami sebut, daripada istighfar yang kami pohon, daripada zikir ya Allah yang kami lafazkan. Ada tak dalam tahlil itu kita zikir ya Allah, ya Allah, ya Allah? Ada tak? Ada tak? Tak ada. Tapi imam boleh berdoa minta Allah beri pahala. Bayangkan tu punya power. Amal dia tak buat tapi minta Allah beri pahala. Ha, logik ke tak logik? Tak logik. Kan, jadi bila sebut macam tu tu, kita kat belakang tu dah tahu dah ini mesti main tala. Ha, tala tu tala, tala, tala tu baca. Ya, main baca saja doa. Jadi tuan-tuan, yang keduanya insya-Allah malam-malam selang 4 rakaat kita berdoa. Baik. Pastikan doa tu datang daripada dalam diri kita, diungkap oleh perkataan, oleh lidah kita. Dia bukan diungkap dengan lidah, dalam ini kosong, tak. Asal usul doa tu datang daripada dalam diri kita, diungkap oleh lidah, didengar oleh telinga kita. Itulah doa tu. Kalau macam tu ustaz, selama ni saya tak berdoa lah. Ya, betul. Ya. Yeah. Ada doa, doa lepas witir, lima minit ada. Yang di biasanya orang baca. Ada, ha, tu satu buku, masya Allah. Ha? Allahumma salli ala. Alhamdulillah. Allahumma ja'alna bil imani kamilin walifaraidika mu'addin walissalati hafizin walizzakati fa'ilin wa ma'indaka talibin wa bi afwika rajin. Okey tak ada? Cuba terjemah sikit. Wa bima indaka talibin. Apa yang kita minta tu? Lagi. Wa bi afwika rajin. Apa tu je? Ha, yang betul-betul. Ha, ya, ya. Wa bil huda mutamassikin. Wow, anil lawi muhridin. Tapi televisyen dalam rumah on juga lagi yang lawa-lawa. Doanya wa anil lawi muhridin. Maksudnya tuan-tuan, dari perkara lawa jadikan kami, dari perkara lawa menghindarkan diri. Itu yang kita doa. Tapi yang lawa ni hidup juga. Itu yang kita faham. Yang orang Melayu ni tak berdoa sebenarnya. Yang berlaku ialah yang depan ni membaca, yang belakang mengamin. Amin apa? Itu masalah kan. Okay, ini bagus ni doa ni, di power ni tuan. Ini bukan bid'ah ni, ini bagusnya doa. Ya, tapi kena ambil konsep fi nafsika. Ya, dia mesti datang daripada dalam diri kita. Jadi spontan kita dapat faham bahawa doa itu mestilah difahami oleh kita, bukan oleh imam, oleh kita. Baik, kalau imam baca kuat wafid dunya zahidin ustaz amin, maksudnya ustaz minta jadikan kami zuhud
terhadap dunia. Gitu ya. Wa fid dunya zahidin. Lagi wa fil akhirati raghibin. Ya Allah, jadikan kami ini orang yang sentiasa mengejar bersungguh-sungguh habuan di akhirat. Gitu ya. Wa bil qada'i radin. Ya Allah, jadikan kami orang yang redha terhadap segala jenis qada yang ditentukan ke atas kami. Kita amin. Sebab kita faham daripada dalam diri kita faham. Ya. Wa radin wa bil nu'ama'i syakirin. Ya Allah, jadikan kami orang yang bersyukur ke atas segala nikmat yang Kau beri pada kami. Wa alal badaya sabirin. Ya Allah, jadikan kami orang yang sabar atas segala bala yang menimpa kami. Wa tahta liwa'i sayyidina Muhammadin. Mana sambungan ini? Oh, sudah. Masa mana ini? Ada orang sambung ini? Ada? Ini 18, 17, 18 sallallahu alaihi wasallam yaumul qiyamati sa'irin. Makna doa ni tuan-tuan ialah, dan jadikan kami di bawah panji Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada hari kiamat kelak berjalan. Maksudnya, ya Allah, jadikan kami berjalan di bawah panji-panji Rasul Engkau Muhammad sallallahu alaihi wasallam meniti sirat. Siapa dapat meniti sirat yang dipimpin oleh Nabi, kompom takkan jatuh ke bawah. Sebab itu kita minta. Malam tadi tuan-tuan faham tak tu yang Imam minta? Jadi lepas ni kita terjemahkan insya-Allah atau minta imam sebut bahasa Melayu rather than bahasa Arab. Because this is outside from solat. Never mind, you throw out through your tongue by lip. On condition it's cut from your bottom of heart. Not just you say and recite through your tongue. Itu syaratnya. Fi nafsika. Itu nak cerita fi nafsika, datang daripada dalam diri kita doa itu. Wa ilal haudi waridin. Ya Allah, jadikan kami melalui, melintasi, maksudnya dapat minumlah daripada telaga haud, telaga yang Nabi Muhammad SAW miliki dalam syurga nanti. Wa fil jannati dakhilin. Ya Allah, jadikan kami orang yang masuk ke dalam syurga. Wa ala sariratin karamati qa'idin. Ya Allah, sariratin ni katil, karamah ni mulia, qa'idin ni duduk. Jadikan kami ni duduk atas katil-katil dalam syurga kelak. Itulah Wa bihurin 'ain mutazawwijin. Dan dengan bidadari-bidadari yang jelik matanya kami berkahwin, berpasang-pasangan. Ini kita minta adhan ya. Ya Allah, pasang-pasangkanlah kami dengan bidadari-bidadari dalam syurga. Yang ini tuan-tuan kalau tak faham memang rugi ya. Jadi malam nanti kalau dengar imam tu, wa bihurin 'ain mutazawwijin. Zawijin tu zaujah lah, zaujah. Zauj. Zauj ni pasangan. Hurin ni tu bidadari. Orang perempuan amin apa? Imam minta bidadari. Orang perempuan dapat bidadari ke? Orang perempuan niat dalam hati bila dengar wa bihurin 'ain mutazawwiji. Orang perempuan niat dalam hati, aku jadi bidadari ya Allah. Walaupun pinggang dah 52 inci, nanti dah syurga dikecut balik jadi 21. Wa min sundusin wa istabrakin wa dibajin mutalabbisin.
Jadikan kami orang yang memakai pakaian-pakaian yang dibuat daripada sutra nipis, sutra tebal dan juga kain-kain tenun bulu yang mahal, katanya dibas. Wa min ta'amil jannati akilin, jadikan kami orang yang layak makan daripada makanan-makanan syurga. Wa min labanin wa asalin musaffain syaribin, jadikan kami orang yang minum daripada susu dan madu yang suci bersih. Wa bi aqwabin wa abarika wa ka'sin min ma'in. Wah, yang ini sepatutnya sambung. Ma'alladina an'amta alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada, bersama dengan orang yang pasti kau beri nikmat kepada mereka di kalangan nabi, siddiqin dan syuhada dan orang-orang soleh. Allahumma ja'al fi hadhihi lailatil lailatish syarifat lailatish syahri syarifatil mubarakati minas su'ada'il maqbulin. Ya Allah, jadikanlah kami pada malam bulan yang mulia dan berkat ini masuk dalam golongan orang yang berbahagia yang kau terima segala amal doa kami. Wala taj'allahumma minal asyia'il mardudi, jangan kau jadikan kami di kalangan orang yang celaka yang kau tolak segala amalan kami. Ilahana wahai Tuhan kami, afina ampunkanlah kami, wa'fu anna hapuskanlah dosa kami, wa'firillahumma ya Allah ampunkanlah lana bagi kami, wali walidina dan ibu bapa kami, wali ummahatina ibu-ibu kami, wali ikhwanina adik-beradik kami, wali akhwatina adik-beradik perempuan kami, wali azwajina dan isteri-isteri kami, maksudnya isteri tentang ramainya, wali ahlina dan ahli keluarga kami, wali ahli baitina dan juga ahli rumah kami. Sebab anak bujang nak dara kat rumah tu tak datang solat tarawih. Wali ajdadina dan datuk-datuk kami, wali jaddadina, sebab doa ni baca dapat witir kan. Nak anak bujang ni tak tunggu sampai witir. Eh, habis 4 ataupun 8 cabut balik. Eh, jadi bapak dia berdoa macam mana kat masjid ni tak surau. Macam tu lah tuan-tuan, betapa cantiknya doa tu. Yang kita minta tu benda penting-penting. Eh, tapi yang kami risau ialah dia tak datang daripada fi nafsika. Dia hanya datang daripada mikrofon yang imam pegang. Eh, jadi bermula malam ini, kalau apa yang imam lafazkan tuan-tuan tak faham, maka tuan-tuan berdoalah daripada dalam diri tuan-tuan sendiri. Ungkapan ini bahasa apa? Atau pulang kat masing-masing lah. Eh, kalau yang lancar tu Jawa, cakaplah Jawa. Kalau Banjar, Banjar. Kalau Melayu, Melayu. Eh, insyaAllah. Baik, nombor dua, fi nafsika. Tuan-tuan, yang ni jangan kita buat main-main tu kan. Tak apalah ustaz, salahnya ada lompang. Tak ada lompang kan. Sebab dalam hukum fiqah ni, buka nanti fiqah mazhab Syafi'i di majlis depan tu, dalam hukum fiqahnya, makmum itu terpisah tompang-tompang masa dia dipimpin tu, terpisah dengan imamnya, sebaik saja imam itu melafazkan salam pertama. Eh? Jadi asal usul doa ni ialah nafsi-nafsi, yang kata kata fi nafsika tu kan. Asal usul doa ni adalah nafsi-nafsi. Ha? Sendiri-sendiri. Tetapi tidak menjadi salah kalau kita pakai syekh hantar tolong doa kami aminkan, taklah jadi salah. Dengan syarat bila syekh tu yang berdoa, seolah-olah kita berdoa, cuma ungkapan daripada dia. Maknanya ungkapan dia tu kita faham. Ha. Eh? Kalau ungkapan ni macam tadi, Rabbin nu'ama isyakirin wa'alal balaya sabirin wa'bisundusin, kita tak reti apa, yang tu tak boleh tumpang ke. Tambah pula, na'uzubillah kan, jangan berlaku lah. Tambah pula, orang yang membaca tu pun tak faham. Baca laju-laju pula untuk menghabiskan doa, bukan untuk memohon. Habiskan, melepas kita. Eh?
tahun lepas ke dua tahun lepas yang viral apa Allah maja'ana min mutaqa ikaminana ramai yang dapat dipusing balik tu. Tandah berlakunya tu 3 tahun 2 tahun lepas ya, kuliah di Syahlah punya subuh lah. Macam ni kuliah subuh macam ni, jadi misalnya tu pagi ni tak nak tanam kuliah lain lah, kita pun minta yang ni dia ada sekeping ya, macam tu sekeping kat tepi imam ni ya. Lepas tu imam, imam ada, imam tak keluar ya, imam dengan kuliah subuh ni bagi ke imam ya. Jadi tuan-tuan, pagi ni bukan Ustaz yang kuliah, nanti sapu surat ni duit bagi ke imam yang lebih dosa. Tuan-tuan, pagi ni kita nak dengar aja apa yang anak kita yang jadi imam ni muda-muda kan, yang anak kita tolong minta dah berapa malam dah tu, kita nak minta anak kita beritahu bahasa Melayu kepada baca-baca katuk-katuk. Ustaz pun cabut ni bagi ke imam. Sekarang ni terjemah kan, beritahu kat pakcik-pakcik atuk-atuk ni apa yang awak tolong doa kan, yang pakcik atuk ni amin kan ya, bagi dengan kertas ni. Jadi Terkebil-kebil tiga orang imam yang gede-gede kan ya. Dia kata cepat lah pakcik atuk nak dengar ni, pakcik atuk ni tiap malam amin kat belakang ni ya. Cuba awak beritahu apa sebenarnya awak tolong minta yang makmum ni aminkan. Silakan. Terkebil-kebil. Itu yang paling kita takutkan. Ya, yeah? Yang memimpin doa ni punya tuan-tuan tompang aminkan tu, hatinya lalai. Nafsi, dirinya tu lalai. Jadi siapa yang berdoa sebenarnya? Tuan-tuan, siapa yang berdoa sebenarnya? Tak ada doa. Yang ada ialah membaca syair, membaca gitu. Itu yang paling kita risau dan takut. Ya, insyaAllah. Baik. Malam semalam. Nah, habis witir, habis tarawih sebelum witir lah kan. Kita berdoa, ya Allah, kalau kami paling ke belakang, kami ini maksudnya ayah-ayah lah, ada Pak Saf 1, Saf 2 kan, kalau kami paling ke belakang sekarang, ya Allah, mungkin kami tak nampak anak-anak kami yang dah besar, kami tak tahu apa yang anak-anak kami lakukan sekarang. Kami dalam surau ini melakukan ibadah kepada engkau untuk mendapat syurga dan reda engkau. Apa yang anak-anak kami lakukan sekarang, kami tak tahu mereka dapat reda atau syurga engkau atau tidak. Oleh itu, ya Allah, malam ini kami mohon, bukakanlah pintu hati, ringankanlah tubuh badan anak-anak kami untuk turut sama melakukan amal ibadah malam-malam yang mulia ini sebagaimana yang kami lakukan atau lebih daripada yang kami lakukan, ya Allah. Kita orang Arab dengar ya, tapi oleh kerana kita tahu belakang ni orang Melayu, jadi kita lafazkan doa tu daripada dalam hati kita ni melalui bahasa Melayu. Tuan-tuan faham tak doa tu? Ya Allah, kalau kami paling ke belakang sekarang, tuan-tuan kan duduk depan, kami tak akan nampak zuriat keturunan kami. Ada tak anak-anak bujang tuan-tuan kat belakang? Kami tak tahu apa mereka buat sekarang, ya Allah. Kami dalam surau ini melakukan ibadah untuk mendapat reda dan syurga-Mu. Kami tak tahu apa yang mereka buat itu boleh mendatangkan reda syurga-Mu atau tidak, ya Allah. Kita tak tahu apa dia buat kat rumah kadang-kadang. Tuan-tuan pernah doa macam tu tak? Syok kita je dalam saf. Jadi nanti umur kita sampai umur 112 tahun, banyak ibadah kita buat, zuriat kita mati umur 34 tahun, apa ibadah yang dia buat tu? Makan sengkak perut. Apa ibadah yang dia buat?
Dan kita tak pernah berdoa pun minta kepada Allah Ta'ala supaya dia turut sama buat macam mana kita buat atau lebih lagi. Kan? Jadi bila tengah-tengah melalui doa ni, ustaz dengar kat belakang ni dah sosek, 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 bunyi orang nangis. Ya, jadi ustaz teruskan ni, lama doa, 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 doa. Lama tu kan, 10 minit lebih kat 15 minit doa. Pisah antara tarawih dengan witir. Ya, sebab ada sahabat-sahabat kita nak witir berjemaah misri dekat rumah, jadi nanti dah tak solat witir sama kan. Ya, kita doa banyak. Ya. Ha. Jadi bila habis tu, masa teh tarik moray tu, dia kata ustaz, salin doa yang tadi ustaz, untuk kami, kami doa pula. Dia kata, ish, buat apa salin-salin pula? Daripada dalam diri kita ni, apa kita nak? Ungkaplah. Eh, kita nak tuan-tuan zuriat kita sama-sama buat ibadah ni? Nak tak? Nak. Ungkaplah dalam hati kita tu, sebut dengan lidah. Apa pula nak salin-salin pula? Ha, cakap macam tu. Kata kami tak pandai ustaz. Jadi tuan-tuan, oleh kerana faham, disuruh tulis. Kalau yang ni tadi tuan-tuan, wa'alal balaya sabirin sundusin wa istabrakin mutalabbisin wa bila badin wa asalin musafin syaribin. Suruh salin tak? Tak ada. Sebab tak faham. Baik, best. Jadi tuan-tuan, nombor dua, pegang kuat-kuat tuan-tuan sampai ke mati. Daripada hari ini ni sampai ke mati, doa tu mestilah datangnya daripada dalam diri, dalam diri kita. Eh, orang perempuan doa lah, ya. Ya Allah, kami bertahan lama membaca depan Quran ni. Sekali duduk banyak kami baca, tapi kami tengok suami kami ni baru sekejap dah berhenti. Ha, doa. Eh, oleh itu ya Allah, tahanlah dia lama-lama depan Quran. Kalau dia nak bangun juga, jangan bagi dia bangun. Kakukan dia situ ya Allah. Ayat tu. Alhamdulillah. Kuat-kuat sikit biar abang dengar. Abang amin tak? Dia dalam bab baca Quran tu tak? Kalau dekat sana, dekat hak-hak sana kan. Dia laki-laki cuma 6 orang je. Ya Allah, 10 perempuan. Dia ustaz baca kat depan dia, dia ikut orang main. Baca ikut, baca ikut, baca ikut. Sebulan sampai 4 kali, 5 kali khatam tu tak? Dibaca sama-sama. Daripada 8.30 pagi sampai dekat 12.30 hari. Tak berhenti. Ya, tapi yang join ramai ni, orang perempuan. Orang lelaki ni dia boleh berdikari baca kat rumah. Risaunya tak cik. Eh, jadi makcik kakak doa elok eh untuk suami. Suami pula doa untuk isteri. Ya Allah, walaupun bulan Ramadan, isteri aku ni dia mengajuk juga. Betul ya. Dia marah-marah juga. Janganlah jadikan dia marah. Kalau dia marah, ya Allah, jadi kalau dia marah depan-depan orang. Sebab orang rupa ni depan-depan orang, dia tak marah kat suami dia. Ya, dia cium tangan, dia salam kan. Dia marah-marah bila? Depan orang ke belakang? Dia tak jawab dah atas. Nah, tengah-tengah